Menyebut nama Rivaldo, kita akan terkenang. Bagaimana pria satu ini membawa Brazil meraih trofi Piala Dunia 2002? Ya, kala itu ia bergabung dengan generasi emas Brazil bersama Ronaldo, Ronaldinho, Cafu, hingga kiper legendaris Dida. Penampilannya pun kala itu memukau, yang menjadi kunci Brazil lolos di partai final dan akhirnya meraih trofi juara. Tapi karir Rivaldo tak dimulai dari situ saja. Bagaimana dia menjadi bagian dari FC Barcelona adalah fantastis. Dan inilah salah satu free kick ajaib dari mega bintang Brazil, Rivaldo. Ke 1999, pria bernama lengkap Rivaldo Victor Barbosa Ferreira ini jalani karir terbaik bersama FC Barcelona. Di FC Barcelona, pemain yang dikenal sebagai genius sejati itu bermain sebagai gelandang serang. Kemampuannya untuk bertransformasi sebagai second striker juga membuatnya menjadi salah satu pencetak gol terbanyak bagi Barcelona. Ia memang tak berlari cepat. Ketenangannya yang dipadukan dengan teknik alami samba adalah hal yang fantastis yang sekali lagi membuat setiap lawan menaruh rasa respect padanya. Ya, apa yang dilakukan Rivaldo memang mengagumkan. Ia adalah playmaker terbaik asal Brazil sebelum era Ronaldinho hingga Ricardo Kaká. Kehebatannya pun dihadiahi dengan sebuah penghargaan Ballon d'Or yang berhasil ia dapatkan di tahun 1999. Tapi satu hal yang mungkin sulit untuk dilupakan adalah golnya ke gawang Manchester United. Ya, dalam laga fase grup Liga Champions yang dihelat di Camp Nou, Rivaldo adalah kunci dari permainan Barcelona. Pertandingan melawan United kala itu memang menjadi laga yang panas. Sempat tertinggal dua kali, aksi Rivaldo dalam mengeksekusi free kick jelas sulit dipahami. Dan lihatlah momen itu. On the target. Rivaldo, and Schmeichel is left flat-footed. Barcelona level. It didn't exactly rip into the top corner. Ya, bola tendangan Rivaldo itu yang sejatinya tampak seperti groove secara tiba-tiba menukik ke bawah yang membuat kiper sekelas Peter Schmeichel yang sedang on fire tak bisa berbuat apa-apa. Ya, Rivaldo adalah fantastis, bahkan ia sangat percaya diri dengan kemampuannya. Dalam sebuah wawancara, kepercayaan dirinya membuat ia yakin jika ia bermain di era saat ini, ia akan membuat lebih dari 50 gol di setiap musimnya dan yakin memenangi lebih dari 3 Ballon d'Or. Kalau priority saya adalah hari ini, saya berani bertaruh dengan siapapun bahwa saya akan menjadi pemain terbaik di dunia 2 atau 3 kali. Saya yakin saya akan mencetak 50 gol per musim. Kualitas dulu jauh lebih baik di Brazil dan seluruh dunia, seperti halnya di Spanyol dan Italia. Anda melihat sepak bola jadi tidak bagus ketika Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, pemain-pemain terbaik di dunia saat ini, mencetak 50 gol di Liga, ucap Rivaldo dikutip dari goal.com. Jadi itulah sedikit aksi menawan Rivaldo, main gila dari Brazil, maestro era 90-an hingga awal 2000-an.